dan usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan pastinya perlu disokong oleh pembentukan istilah-istilah ilmiah secara berterusan. Sejajar dengan perkembangan pesat dalam pelbagai bidang ilmu, saya menyarankan agar Majlis Bahasa mempergiatkan usaha untuk mengembangkan istilah-istilah ilmiah dalam bahasa Melayu. Istilah-istilah baru perlu dihasilkan untuk membolehkan kita mengungkapkan makna dan konsep baru pelbagai disiplin ilmu secara tepat di dalam bahasa Melayu. Dan oleh itu, sudah tiba masanya Majlis Bahasa memberikan tumpuan pada usaha pembinaan istilah, utamanya melalui penghasilan karya-karya ilmiah. Dengan cara ini, bukan saja istilah bahasa Melayu dapat dikembangkan dengan lebih rancak, malah bahasa Melayu juga akan berkembang sebagai bahasa ilmu yang maju. Bagi mempertingkatkan lagi usaha pengembangan istilah, saya menyarankan agar penghasilan karya-karya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dipergiatkan lagi melalui penerbitan secara bersama oleh negara-negara anggota MABBIM. Misalnya, hasil penyelidikan institusi-institusi pengajian tinggi di ketiga-tiga buah negara, utamanya dalam bidang sains dan teknologi, boleh diterbitkan secara bersama untuk meningkatkan keboleh pasaran karya ini. Dan dengan demikian, kita bukan saja dapat berkongsi penemuan-penemuan baru dalam pelbagai disiplin ilmu, tetapi juga memperkayakan kepustakaan ilmu dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu akan menjadi bahasa utama di dunia apabila ianya digunakan secara meluas sebagai bahasa pertuturan dan bahasa persuratan. Dan hasrat ini akan menjadi kenyataan apabila masyarakat mempunyai sikap yang positif terhadap penggunaan bahasa Melayu. Justru yang penting ialah usaha berterusan ini untuk memupuk sikap dan pandangan positif masyarakat terhadap penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa kemajuan dan juga bahasa perpaduan serumpun.